Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Sudah cukup, Pak. Cukup dari penasihat hukum? Perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa ada beberapa poin, yaitu mulai dari halaman 10 sampai dengan 14 ya. Mohon maaf sidang atas terlambatan kami tadi yang mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong tidak terlambat lagi seperti yang tadi ya. Saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan, "Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut?" Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reke Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Mohon izin Yang Mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan. Terima kasih, izin melanjutkan Yang Mulia. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Kompleks Perumahan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak-menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah di komplek Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kurniawan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan serta bersepakat kepada dengan saksi Ferdi Sambo
dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, "Sudah Rif, kita percaya saja." Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin agar memenuhi keinginan dan saksi Ferdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin menemui saksi Cukro Tanto dan saksi Baikuni Wibowo di pantri depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cukro Tanto dan saksi Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni menjawab, "Perintah Kadif, saksi Karopaminal." Dan saksi Baikuni menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat."